Sejumlah masyarakat yang berada di RT 14 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung pada Rabu sore 27 Desember 2023 mengeluhkan persoalan jalan yang berada di sekitar rumah masyarakat yang amblas akibat hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejumlah masyarakat di Lorong Jahit RT 14 Kelurahan Lebak Bandung mengeluhkan persoalan akses jalan yang mengalami kerusakan akibat hujan beberapa waktu lalu. Rika, selaku masyarakat yang berada di RT 14 Kelurahan Lebak Bandung, menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat setempat ke RT dan pihak kelurahan setempat. Sudah dilaporkan ke RT, kelurah, katanya bantuannya itu belum ada untuk jalan ini. Jadi kami minta tolong, Pak, kalau ada bantuannya, tolonglah dibagusin. Nih, berhubung. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, bersama Dinas PUPR Kota Jambi, meninjau lokasi secara langsung untuk melakukan pengecekan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan tersebut. Saya langsung dikasih tahu turun ke lapangan, minta tolong kepada PU mengatasi ini. Atasi dulu ketika masyarakat bisa beraktivitas. Ya kan? Nah sekarang masyarakat beraktivitas tidak bisa. Bisa-bisa ini rumah ini rubuh kalau tidak ada cepat. Saya bawa lah orang PU untuk turun untuk melihat jalan yang sekarang sudah rubuh seperti ini itu bagaimana pemerintah Kota Jambi khususnya PU untuk menyikapinya. Dirinya berharap agar perbaikan akses jalan ini dapat segera terselesaikan oleh dinas terkait dan dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat untuk akses jalan. Sandi, JEK TV, melaporkan.